Welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada pagi hari ini saya akan menuju ke salah satu shopping mall. Ini namanya Pacific Place, guys. Untuk mencari sesuatu. Saya akan menuju Great dan juga akan cari ke spot store atau toko olahraga, ya. Tapi ini saya sudah masih agak terlalu pagi. Ini kurang 15 menit baru dibuka. Ya. Oke, guys. Kebetulan belum buka ya, ini sebentar lagi, ini masih kurang. Ini udah jam 10 tapi kok kondisinya masih belum buka. Apakah ini Lululemon juga? Tapi saya mau nyari ke Nike saja. Loh. Loh, ini Nike. Ternyata juga belum buka, nggak tahu bukanya jam berapa, ini masih tutup. Masih tutup. Atau saya menuju ke Giga Sport. Mungkin di Giga Sport itu ada. Saya lihat. Ini Giga Sport juga belum buka. Atau mungkin jam 11. What time saya open? Oh. 11. Oke. What time open? 10:30. 10:30. Oke, thank you. Ternyata setengah 11. Sekarang masih kurang 30 menit. No, 15, 20 menit. Iya. Pantesan. Karena ini hari Kamis ya. Saya enggak ngopi-ngopi. Sehingga enggak bisa duduk di kafe. Toko olahraga masih tutup, guys. Masih kurang 10 menit lagi saya menuju ke Great. Saya cari sesuatu juga, mau cari coklat. Dark coklat. Ya, yuk kita ikuti saja perjalanan saya ke Great. Ada juga Adidas belum buka. Rata-rata setengah 11 ya bukanya. Tapi aku mau nyari sesuatu di Nike ya, atau mungkin di Giga Sport, karena di Giga Sport juga ada berbagai macam produk ya, Nike, Adidas dan sebagainya. Ini menuju ke Great, belakang saya Starbucks karena hari Kamis insya Allah puasa, jadi nggak beli kopi. Ini ke Great aja langsung cari coklat, guys. Ya, wow, smell so group of coffee. So smell so delicious. Tapi aku nyari sini, aku mau nyari mungkin cari sushi ya. Ini Great. Jangan lupa. Masuk. Oh, ini juga mobil-mobilan. Ini nyari coklat. Bawa keranjang yang kecil aja, saya nggak shopping banyak, guys, sedikit aja. Jadi saya pakai ini, guys. Ini kecil. Ini capsicumnya cantik-cantik. Keju nggak perlu, masih ada keju. Oh, ini ada tangan. Kayaknya sebelah sini deh. Nah, itu salmon.
buah-buahan belakang saya. Seger-seger banget. Ini noodle section, Japanese noodle, termasuk sausnya dan sebagainya. Itu all product Japan. Nah, ini tepung. Mana coklat? Ini biskuit. Ini dia coklat. Coklat. Yang mana ya? Aku tak cari dulu. Aku dapat nih dark coklat sea salt dari Lin. Di dua guys. Yang dua jatuh. Ini mau laku. Yang tiga. Ini juga ada KitKat, banyak banget teman-teman dan sebagainya. Oh. Ya, jadi saya udah dapat dua guys. Mungkin cari sushi ya. Nanti. Tapi ini bukan bunga asli nih guys. Businya fresh banget, baru bikin ya. Selesai. Semuanya ready. Kan tadi sudah sampai grade ya. Ini dapat sushi sama coklat sushi atau sashimi. By the way, kemarin saya makan di salah satu restoran Japanese ya, ternyata itu kena copyright, ada musiknya di dalam. Ternyata ditegur sama YouTube kalau saya itu kena copyright. Ini restoran namanya Shiro, itu juga Japanese. Di sana itu Shiro. Sekarang saya akan ke Nike atau mungkin ke Giga Sport. Saya lanjutkan. Saya tadi masuknya dari sini nih, Starbucks. Keluarnya dari lain pintu. Seperti itu. Ini posisi di Pacific Place, guys. Salam sehat untuk semuanya dimanapun Anda berada. Salam semangat. Terus berkarya dan berkarya. Seperti itu. Tetap jaga protokol kesehatan. Ini juga nggak tahu kena copyright atau enggak ini musik. Nanti kalau kena copyright biasanya memang langsung di email seperti itu ya. Pengalaman saya biasanya seperti itu. Ya. Oke, mana ini? Itu Shiro, restoran Japan. Ya, Zara. Ada juga Columbia there. Tumi, Walford, banyak banget ini produk-produk internasional. So, ini sudah 10:30 ya, saya pikir ini lampunya cantik banget. Ya, kita ke, nih sudah buka atau belum? Penasaran 10:30. Orang-orang masih mulai dimsum. Shiro juga mungkin jam 11 baru buka. Ya, Giga Sport sudah. Tapi saya mau cek dulu ke Nike. Ya, kalau di Nike nggak ada, baru saya ke Giga ya. Itu Nike sudah buka. Ini Giga. Sebelahnya Watson. Ini Giga. Nah, itu lengkap. Ya, tapi saya juga, saya ke Nike dulu guys.
tuh. Sil. Sudah sampai. Halo guys, sudah sampai di ini. Dapat beli Nike sok ya, kaos kaki dari Nike. Ini satu $99. Jadi 3 itu 300 ya. Hampir $300, kurang sedikit. Ya, seperti itu. Ya, begitu saja. Ini menuju ke mobil. Parkingnya ada di bawah basement. Thank you for watching and do not forget to subscribe, like, comment, and share. And bless morning to everyone around the world. Full parking also in the morning, ya? Yeah? All the park is full. Yeah. Even the shop is not yet open. Yes. Semuanya, ini saya di Aberdeen Marina Club. Ini belakang saya. Nah, itu dia. Saya mau take away food. Ya, seperti itu. Ini jadwal restoran. The horizon, the balcony, the back room. Dan ini apa lagi? Samoy Island. Ini special. Summer dishes. Oke. Nanti saya akan review juga makanan yang tadi saya beli dari Great Sushi. Ini sebentar lagi buka puasa guys. Ini maghrib. Ini 1-2 jam lagi ya. Ini ada juga jadwal bikin-bikin kue. Complete delight. Oke guys. Mau order makanan di sini kok tutup ya? Coba saya tanya. Kita harus ke port side. Ini decknya tutup guys, kita ke port side. Sekarang jam 5 kurang seperempat jamnya. Saya mau ke ini restoran namanya port side guys. Mas on the clock. Ini kita harus. Aku mau tanya dulu. Ya, mau order makanan bisa nggak? Restorannya guys. Ternyata dua restoran tidak ada makanan yang mau saya order guys. Saya mau order naan bread namanya. Jadi sekarang saya mau ke Rajasthani restoran. Ini ada the pick. Bagaimana perjalanan saya ke Rajasthani restoran? Ikuti saja.